كان يقول حبيبنا مشعلي المشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى. Dulu Al-Habib Ali Mashhur rahimahullah ta'ala berkata, في عيني قال أحمد الله أن عيني هاتين رأتا رجالا ممن ولدوا في القرن الثالث عشر. Alhamdulillah, aku bersyukur mempunyai mata yang mana kedua mataku ini pernah memandang para wali-wali kekasih Allah yang mereka lahir pada abad ke-13. ثم ممن كانوا في القرن الرابع عشر وانا الان في القرن الخامس عشر. Kemudian mataku ini pernah memandang para kekasih Allah yang mereka lahir pada abad ke-14. Dan sekarang aku berada pada abad 15. والذين أدركتهم مثل الجد سالم والحبيب مصطفى المحبار كانوا من مواليد القرن الثالث عشر أواخر القرن الثالث عشر منهم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطي. Dan mereka para wali-wali Allah yang telah aku jumpai, yaitu seperti kakekku sendiri, Habib Salim bin Hafiz dan Habib Mustafa Al-Muhdar. Mereka berdua dilahirkan pada akhir-akhir abad ke-12. Dan salah satunya juga yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wa huwa bin sanah kanat tahkil al-walidah aqbal min jihat al-muhadarah ala dabbatuh. Ayah kami Habib Muhammad bercerita, ketika Ali Mashhur masih bayi, umurnya baru 1 tahun, ketika itu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri datang dari arah Muhaidarah lagi menunggangi tunggangannya. Ra'ahu al-walid qal hati al-walad hamalu wa huwa bin sanah wa nazal bab 'aradu 'alayh yaqra 'alayh 'alayh ridwanullah tabarak wa ta'ala. Nah, ketika itu juga ayah saya berkata kepada keluarga, "Sini, berikan Ali Mashhur kepada saya." Maka dibawalah, digendonglah Ali Mashhur kecil ke hadapan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri untuk dimintakan doa. Maka Habib Abdullah pun mendoakan Ali Mashhur kecil alaihi ridwanullah ta'ala.